Syedaralun menjelang HUT ke-76 Bayangkara, jajaran Polres Pidijaya melakukan aksi donor darah yang dilaksanakan di Mapolres setempat pada Selasa 7 Juni 2022. Dari hasil aksi donor darah tersebut terkumpul sebanyak 58 kantong. Kapolres Pidijaya AKBP Musbak Niam didampingi Wakapolres Kompol Yasir Zubair kepada serambinus.com pada Rabu 8 Juni 2022 mengatakan, kegiatan aksi donor darah tersebut bertepatan dengan HUT ke-76 Bayangkara tahun ini. Dengan mengangkat tema, Polri yang presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Menurut Kapolres Pidijaya tersebut, donor darah ini menjadi agenda rutin tahunan. Pihaknya mengundang dari berbagai elemen yaitu TNI, aparatur sipil negara, dan juga menjalin kerjasama dengan pihak Palang Merah Indonesia serta Rumah Sakit Umum Daerah. Seluruh darah hasil donor bersama tersebut selanjutnya diserahkan ke unit transfusi darah Rumah Sakit Daerah agar dapat digunakan oleh pasien yang membutuhkan. Ditambahkan dengan aksi donor darah ini akan meminimalisir kekurangan stok darah di RSUD yang selama ini kerap minim. Harapannya aksi donor darah ini sangat besar dalam upaya menyelamatkan jiwa manusia. Dari Pidijaya, Idris Ismail, Serambiun TV. Satu, dua.